kejelasan. Teks ulasan yaitu teks yang mengulas kelebihan dan kekurangan suatu buku atau bacaan. Struktur teks ulasan yaitu identitas karya, mencakup judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman, dan lain-lain. Orientasi, yaitu menjelaskan keberadaan sebagai novel yang mendapat penghargaan. Sinopsis, yaitu ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Analisis, yaitu paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita. Evaluasi, paparan tentang kelebihan dan kekurangan. Kaidah kebahasaannya yaitu konjungsi penerang, konjungsi temporal, konjungsi penyebab, dan pernyataan berupa saran. Penyampaian teks ulasan. Satu, ulasan lisan. Ulasan lisan suatu karya mungkin terjadinya dalam kegiatan khusus, misalnya diskusi ataupun seminar. Dua, ulasan tertulis. Ulasan tertulis biasanya berwujud resensi, seperti surat kabar dan majalah.